Sebulan lebih nih. Sebulan ke sana lama 2 bulan ya. Ini tanaman apa, Pak? Jahe. Jahe. Terus itu paya ini sengaja kita buat pagar, buat batas, paya Jepang. Paya Jepang. Jepang. Ini belum panen ya? Udah, ini warga yang itu tukang. Udah diambil. Ini dibikin urap enak ini. Sama ikan teri. Iya. Daunnya itu ya? Iya, pucuknya itu daunnya. Ini dipotes-potesin tuh. Ini singkong memang saya ini kan nggak buat buah, tapi dia buat diambil ini apa namanya, daunnya ya, buat lalap itu ya, buat bikin itu sayur roti juga bisa kan. Ini ketahanan pangan nih, Pak ya? Dalam ketahanan pangan sesuai dengan arahan dan perintah Pak Wali melalui Pak Kadis. Saya manfaatkan lahan kosong di sekitaran Rusunawa ini bersama-sama dengan warga Rusunawa gitu. Cuman nggak semua sih. Ya, Rusunawa apa ini, Pak? Betet. Betet di alamatnya? Di alamat Kampung Mekarsari RW 06 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas. Kota Tangerang ya? Kota Tangerang. Berapa luas ini, Pak? Itu lahan yang di ini? Kalau yang kita manfaatin ini kan kisaran apa ini? Ini cukup 4x4 16. Ini lebih dari 200-300 meter ini sebetulnya. 300. Oh, jagung panen loh ya? Kita rencanakan panen itu sebetulnya pas tahun baru. Yang ono no. Itu jagung manis. Jagung manis ya. Wah, buat bakar-bakaran ya. Bakar-bakaran. Sekarang udah mulai berbuah, cuman pas nanam kan kurang hujan. Jadi nggak tahu itu ya, ininya nggak sama apa semuanya. Hasil panennya nanti di kemanain, Pak? Ya sama warga aja lah. Mau buat konsumsi. Karena pandemi nih ya, dimanfaatin ya. Iya, karena beberapa orang ya cabe itu bukan di sini aja, berasal juga. Cabe ini. Cabe ada. Sebagian ada yang bantuan dari DKP apa tuh, DKP tuh. Ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. Bibit cabe sama kangkung. Ini tanaman apa nih, Pak? Terong, ini terong. Ada terong yang sumu itu sama terong bulat. Ini yang nanam, yang ngelola siapa, Pak? Ada yang di kerjain sama warga, kemudian kalau pengurusan selanjutnya itu lebih banyak sama kita-kita aja gitu. Ini yang ada THL yang di Rusunawa ini. Iya. Ke depan rencananya mau seperti apa, Pak? Ya, kita terus lanjutkan ini untuk ketahanan pangan ini. Kita lanjutkan. Kita juga sekarang, kemarin saya udah dapat informasi lagi dari ketahanan pangan untuk pembagian atau bantuan bibit juga. Di antaranya cabai sama apa namanya, perkangkung katanya. Mungkin 2 hari ke depan saya baru ambil. Saya juga sebetulnya nanam pohon yang ini sih, kayak mangga. Oh, buah ya? Iya, buah. Mangga, terus ada juga ini apa namanya, udah beberapa kali panen nih. Nangka ya, pohon nangka. Pohon nangka, pohon mangga. Ya, ada kan nangkanya ini. Jangan lupa subscribe ya!